What the fuck? Thank you.
terjadi? Saya gagal membunuh Arya Kamandanu. Sekarang beberapa orang prajurit mengejar saya. Ayo Tuan, sebentar lagi mereka pasti sampai kemari. Dewi Sambi segera menarik tangan pendekar Syair Berdarah. Mereka berlari-lari di sepanjang lorong. Mereka mengambil arah kanan, memasuki sebuah lorong panjang yang banyak dijaga prajurit. Prajurit-prajurit jaga hanya sempat melongo sebentar melihat dua orang berlari di hadapan mereka. Hal itu disebabkan pakaian mereka adalah pakaian prajurit dan dayang-dayang keputren Istana Majapahit. Suasana di sekitar istana menjadi gempar seketika. Dewi Sambi dan pendekar Syair Berdarah terus berlari menghindari kejaran prajurit-prajurit Majapahit yang semakin banyak jumlahnya. Kadangkala mereka terpaksa melompat ke atas dinding lorong atau ke atas dahan pohon untuk bersembunyi, kemudian berlari kembali. Tidak lama kemudian mereka sudah berlari melewati lorong yang agak lebar, lorong yang menuju rumah kediaman Sang Ramapati. Semuanya siap dengan senjata di tangan. Kau terperangkap di tempat ini. Apa yang kalian cari di istana Majapahit ini? Siling manik busuk. Nampaknya mereka baru saja bermain kejar-kejaran dengan para prajurit Majapahit, Rawati. Benar, Ayoyo. Dan sekarang kita akan meringkusnya. Kemudian kita serahkan pada Gusti Ramapati. Pencuri-pencuri busuk. Siapa kalian ini? Dan apa maksud kalian datang ke rumah kediaman Gusti Ramapati? Kami bahkan tidak tahu bahwa ini adalah rumah kediaman Gusti Ramapati. Dusta, kau pasti sengaja datang kemari dengan maksud-maksud yang kurang baik. Katakan saja terus terang. Jangan berbelit-belit. Nanti kok kami cincang di halaman ini. Cepat katakan. Akui saja apa sebenarnya yang akan kau lakukan di tempat ini. Ayo. Kami tersesat jalan. Kau sudah berani menyamar sebagai dayang-dayang keputren Istana Majapahit. Dan kau, temanmu itu berani menyamar sebagai prajurit. Wah, hebat sekali. Di mana kalian memperoleh pakaian itu? Biarlah. Aku yang akan menjawabnya. Ketahuilah. Kami datang ke Istana Majapahit untuk suatu urusan penting. Urusan apa? Aku akan menemui Arya Kamandanu. Menemui Arya Kamandanu? Untuk apa? Apa kau salah seorang sanak keluarganya? Saya akan membunuhnya. Saya akan membunuh orang yang bernama Arya Kamandanu itu. Apa? Rayoyo. Iya. Yeah. Apa orang ini sudah gila? Kalau tidak gila, pastilah orang itu sit. Rawati, sudahlah, kita gebuk saja orang itu. Tunggu dulu. Soal gebuk menggebuk itu soal gampang, Rayoyo. Maling tengik. Mengapa aku akan membunuh Arya Kamandanu? Itu bukan urusanmu. Kurang ajar. Berani sekali kau menjawab pertanyaanku dengan cara seperti itu. Ayo, tangkap saja dua orang ini. Tangkap mereka. Ayo. Kalau melawan, habisi saja nyawanya. Ayo. Halaman rumahku menjadi seperti pasar hewan. Ada apa, Rawadik? Rayuyuk.
Mengapa kalian mengeroyoknya? Rawedeng dan Rayuyu segera melompat menghampiri Ramapati yang berdiri di atas serambi. Setelah mengaturkan sembah, mereka berdua melaporkan apa yang baru saja terjadi. Sang Ramapati diam sejurus lamanya, kemudian mengangguk-angguk. Coba kalian semuanya bubar. Tinggalkan halaman rumah ini. Aku akan bicara dengan dua orang pendekar itu. Ayo, Tuan Pendekar. Silakan. Silakan masuk ke rumah. Jika ada kelompok atau orang yang memusuhi musuh kita,
ke mereka itu dengan sendirinya menjadi sahabat kita. Biar saja mereka mencincang tubuh Kamandano. Kalau hal itu dapat mereka lakukan, bukankah kita yang akan menarik keuntungan besar? Ampun, Gusti. Kalau begitu, mengapa mereka tidak kita tarik saja menjadi sekutu dengan kita, Gusti? Itu juga tidak perlu. Sekarang ini kita harus membersihkan nama baik kita di depan Gusti Prabu. Karena itu, kita harus menghindari hal-hal yang dapat membuat hati Gusti Prabu kurang berkenan. Jangan mencari perkara baru. Kita diam-diam saja dulu. Tenang-tenang dulu. Oh, lihat, Gusti. Ada prajurit-prajurit yang berlarian kemari, Gusti. Tenanglah kalian. Biar aku yang menghadapi mereka. Ada apa, prajurit? Mengapa kalian membuat kegaduhan di sekitar rumah tinggalku, ha? Ampun, Gusti. Kami sedang mengejar dua orang penyusup. Mereka bermaksud membunuh Gusti Arya Kamandano. Apa kalian melihat sendiri bahwa mereka bermaksud membunuh Arya Kamandano? Ya, Gusti. Kami melihat sendiri salah seorang di antaranya sempat melemparkan dua bilah pisau. Lalu mengapa kalian mengejar kemari? Ampun, Gusti. Kami melihat dua orang itu berlari-lari melewati lorong di depan sana. Nampaknya mereka tidak tahu lorong itu menuju rumah kediaman Gusti Ramapati. Ya, bagus. Kalian telah menjalankan tugas kalian dengan bagus. Kami pun berpapasan dengan dua orang pembunuh gelap itu. Bahkan Rawedeng dan teman-temannya sempat bertarung dengan mereka di halaman ini. Lalu di mana mereka sekarang, Gusti? Mereka sudah lari. Kami berusaha menangkap mereka, tapi karena kejadiannya sangat tiba-tiba, mereka sempat meloloskan diri melewati gapura belakang. Kalau kalian sekarang juga mengejar, kukira kalian akan bisa meringkusnya. Paling-paling sekarang mereka belum jauh dari alun-alun. Kalau begitu, kami akan segera mengejar mereka, Gusti. Dan ampun, Gusti, karena kami telah mengganggu ketenangan Gusti Ramapati. Tidak apa, prajurit. Mudah-mudahan kalian dapat meringkus dua orang penjahat itu. Prajurit-prajurit itu segera memutar langkahnya dan kembali berlari melewati lorong panjang. Mereka mengambil jalan pintas di sebelah kiri pintu gerbang samping alun-alun. Jumlah mereka tidak kurang dari 20 orang. Ayo cepat, ambil jalan kanan. Cepat kita mereka. Cepat kuda raya. Ya. Bagus-bagus, apalagi
rumah kediaman Rekian Mapati Nambi. Wah, bagus sekali. Bagus dan mewah. Rumah Gusti Ramapati juga mewah. Lantainya licin berkilat-kilat. Dan tiang-tiangnya penuh ukiran indah. Tapi, coba lihat rumah Paman Kamandanu. Biasa-biasa saja. Rumahnya juga tidak terlalu besar. Tapi, kau harus bangga dapat tinggal bersama pamanmu itu, Panji. Gusti Kamandanu itu hebat sekali. Dia tokoh pendekar yang dikagumi. Banyak sekali orang yang menyukai pribadi beliau justru karena kesederhanaannya. Iya, memang begitu. Tapi, kukira Paman Kamandanu itu cara hidupnya kelewat sederhana. Harusnya dia seperti yang lain. Seperti teman-temannya, sesama pegawai tinggi negara. Tapi entahlah, Paman Kamandanu memang begitu. Pakaiannya paling sederhana. Makannya juga sangat sederhana. Kalau dilihat sepintas selalu, kalau belum kenal, maka orang tidak akan percaya bahwa Paman Kamandanu itu seorang pembesar kerajaan yang dekat sekali hubungannya dengan Sang Prabu. Kalau saja aku jadi seperti Paman Kamandanu, pokoknya semuanya pasti jauh lebih bagus, jauh lebih indah dan menyenangkan. Iya, tentu saja. Karena kau bukan pamanmu, kau adalah Panji Ketawang. Hei, lihat Ratan Jah. Thank you.
sebuah sandiwara radio serial produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Hermawati. Sutradara J. Ispri Yonoka kali ini mengetengahkan episode ke-18 dengan judul Dendam Lama dari Kurawan. Dalam seri ke-526 ini didukung oleh para pemain Kastu dan Bagis sebagai prajurit, M. Abud sebagai Arya Dwipangga, Yanuar sebagai Ratanja, Rio sebagai Panji Ketawang, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Ivonero sebagai Sakawuni, Margaret sebagai Dewi Sambi, dan Asti Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Jika malam cerah, mereka berjalan-jalan di alun-alun sambil berbincang-bincang tentang pengalaman mereka masing-masing. Malam itu mereka baru saja pulang dari berlatih mengendarai kuda. Mendadak terdengar rombongan orang-orang berkuda semakin lama semakin dekat.
Sementara itu, Arya Kamandanu dan Sakawuni sedang berbincang-bincang di ruangan tengah. Sakawuni kelihatan cemas begitu Arya Kamandanu menceritakan perihal apa yang baru saja terjadi di lorong depan halaman rumah tinggalnya. Orang itu pasti bukan berasal dari lingkungan Istana Majapahit, Kakang. Aku tidak tahu, Wuni. Tapi nampaknya dia mempunyai kemampuan ilmu kanuragan yang cukup tinggi. Hampir saja dua bilah pisau terbang yang melukai leherku. Untung aku segera melompat dari kuda. Aku heran. Masih saja ada orang-orang yang menginginkan kematian kita. Kita adalah pendekar-pendekar kerajaan, Wuni. Kita pernah hidup malang melintang di dunia bebas. Barangkali perbuatan-perbuatan kita di masa lalu telah menyakiti sementara orang. Kita tidak tahu, bukan? Mungkin saja selama ini kita menganggap seluruh tindakan kita bersih, tapi belum tentu hal itu benar. Iya, kau harus lebih berhati-hati, Kakang Kamandanu. Mungkin kau perlu menambah jumlah prajurit-prajurit jaga di depan lorong sana. Iya, aku akan menuruti saranmu itu. Oh, itu pasti Panji Ketawa. Iya, Panji Ketawa. Aku sangat prihatin melihat perkembangan kepribadian bocah itu. Nampaknya dia bukanlah anak yang suka bekerja keras. Dia sekarang bersahabat dengan Ratanja, putra angkat Paman Ramapati. Mereka sering pergi bermain-main bersama-sama. Aku juga sudah mendengar hal itu. Aku sudah menasihati Panji Ketawang agar berhati-hati. Kita tahu bahwa kelompok Paman Ramapati tidak menyukai kehadiran kita di Istana Majapahit ini. Apalagi setelah peristiwa penumpasan kelompok kaum pemberontak di lereng Gunung Welirang. Nampaknya Paman Ramapati masih merasakan sakit hati padaku. Panji? Ya, Paman. Kemari. Duduk sini. Paman mau bicara denganmu. Ya, Paman. Dengar baik-baik, Panji. Ya, Paman. Sekarang ini kau tinggal di lingkungan Istana Majapahit. Terus terang, Panji. Aku agak kecewa melihat sikap dan tingkah lakumu selama tinggal di istana bersama kami. Tapi aku yakin kau masih bisa memperbaiki sikap dan perangaimu itu. Ketahuilah, Panji. Tinggal di lingkungan istana seperti ini jauh berbeda dengan tinggal di tengah-tengah masyarakat biasa. Istana ini banyak mempunyai peraturan-peraturan yang harus kita patuhi. Kita tidak boleh sembarangan memasuki ruangan-ruangan penting. Kita juga tidak boleh sembarangan berjalan di lorong-lorong istana ini. Panji, kalau Paman sedang menasihatimu, itu berarti Paman sayang padamu. Paman sama sekali tidak marah. Paman hanya ingin kau merubah sikap dan tabiatmu itu. Iya, Bibi Wuni, saya mengerti. Belum lama aku mendengar kabar bahwa kau berani masuk ke daerah-daerah terlarang istana ini. Dua orang prajurit melaporkan padaku. Katanya kau berani memasuki istana Keputren. Apa benar begitu? Paman, saya hanya ingin tahu saja. Saya tidak mengambil apa-apa. Saya hanya ingin melihat-lihat saja. Istana Kaputren itu sangat indah ya, Paman. Ada pancuran-pancuran air yang bening. Ada tanaman-tanaman bunga yang indah aneka warna. Saya senang sekali melihat pemandangan di Istana Kaputren, Paman. Panji, itu tidak boleh kau lakukan. Tidak seorang pun diperkenankan memasuki Istana Kaputren jika tidak mendapat izin dari Gusti Prabu ataupun dari Gusti Praneswari. Ketahuilah, Panji. Jika ada seseorang berani memasuki Istana Kaputren secara diam-diam, maka orang itu bisa dihukum berat. Hal itu ada peraturannya. Kita tidak bisa sembarangan berbuat semau kita di lingkungan istana ini. Semua ada peraturannya. Semua ada tata caranya. Ada tata tertibnya, ada tata keramanya. Kita tidak bisa hidup semau-mau kita seperti di tengah-tengah masyarakat bebas. Ya, Paman. Saya akan berusaha merubah kelakuan saya. Dan saya minta maaf karena telah berani melanggar peraturan-peraturan yang sudah ditentukan di Istana Majapahit. Kau harus terus-menerus belajar menyesuaikan diri, Panji. Kalau ada sesuatu yang tidak kau ketahui, kau bisa langsung menanyakannya pada pamanmu atau pada Bibi. Iya, Bibi Wuni. Pokoknya kau harus selalu ingat bahwa ada tempat-tempat yang tidak boleh dimasuki oleh sembarangan orang kecuali orang itu mendapatkan izin dari Gusti Prabu. Misalkan saja tempat puri untuk sesaji, kau tidak boleh memasuki tempat itu ataupun berjalan-jalan di sekitarnya. Dan kau juga tidak boleh naik kuda sembarangan, Panji.
Jika melewati bangsa Witana atau Balai Paseban Agung, kau harus turun dari atas kudamu. Iya, Biyuni. Kau juga harus menaruh hormat kepada siapapun juga. Kau harus membungkuk jika kebetulan bertemu dengan orang yang lebih tua atau dengan para perwira kerajaan Majapahit. Tapi, Paman, bukankah mereka semua anak buah Paman Kamandanu? Iya, mereka banyak yang menjadi anak buahku, baik secara langsung ataupun tidak. Tapi kau harus tetap menaruh hormat kepada mereka. Kau tidak boleh memerintahkan sesuatu apapun juga kepada mereka, karena kau bukanlah seorang prajurit. Kau tinggal di rumah ini sebagai sanak familiku, sebagai salah seorang keponakanku. Kau tidak mempunyai sanggup paut apapun juga dengan masalah keprajuritan Istana Majapahit. Kau ingat itu, Panji? Iya, Paman. Saya akan selalu mengingat kata-kata Paman Kamandanu. Baiklah. Oh ya, dari mana kau seharian tadi? Kalau bermain-main, jangan pulang terlalu malam, Panji. Tadi Paman mencarimu sampai ke pojok-pojok alun-alun. Apakah kau pergi bersama Ratanca? Ya, Biyuni. Saya sedang berlatih mengendarai kuda bersama Ratanca. Kami berdua berkuda sampai jauh, Bi. Kami mengunjungi tempat-tempat di sekitar alun-alun Istana Majapahit. Hal itu tidak boleh lagi kau lakukan. Aku tidak ingin kau mendapat bahaya di jalan. Nah, sekarang marilah kita makan bersama-sama. Setelah itu kau harus pergi istirahat. Ayo, Budi, kita makan bersama-sama. Mari, Kakang. Ayo, Panji. Kau tentu sudah lapar, bukan? Ya, Bibuni. Saya memang sudah lapar sekali. Sementara itu, 20 orang prajurit Majapahit masih terus mengadakan pengejaran. Mereka berkuda meninggalkan perbatasan kota Raja Majapahit. Malam semakin lengang. Derap kuda mereka gemuruh memecahkan suasana kesunyian. Mereka semakin jauh meninggalkan perbatasan kota Raja Majapahit. Setelah kurang lebih 20 pal jauhnya dari tugu perbatasan kota, mereka menghentikan kudanya di sebuah simpangan jalan. Kegagalan ini pada Gusti Arya Kamandanu. Ya, mau apa lagi? Kita tidak bisa berburu pencuri di tengah malam gelap seperti ini. Salah-salah kita semuanya justru akan terjebak. Kalau begitu, baiklah. Kita kembali saja. Baru saja dua orang pimpinan prajurit itu akan menghentakkan kudanya, mendadak terdengar seseorang melantunkan bait-bait syair. Suara itu terdengar nyaring sekali, meningkah keheningan malam. Suara itu bagaikan mengambang di atas permukaan tanah dan bergantung di daun-daun pohon. Seekor lawa terbang malam, melintas bulan yang bertengger di puncak Wilwang Buddha. Para satria Majapahit terpesona memandangnya. Mereka tak sempat lagi menarik pedang, keris dan tombak tak ada artinya. Seekor lawa terbang malam, bagaikan siluman, binatang itu menghirup darah korban-korbannya. Hayo, lawan Majapahit! Hayo, prajurit-prajurit Majapahit! Jangan berhenti di tengah jalan! Hadapilah aku! Hadapilah pendekar syair berdarah! Hilang! Mengapa kalian cepat berputus asa? Bukankah kalian sedang mengejar kami? Rupanya prajurit-prajurit Majapahit adalah satria-satria yang kurang bersemangat. Hei, apakah kalian dua orang yang berani memasuki istana Majapahit? Apakah kalian bermaksud memburu Gusti Arya Kamandanu? Ya, benar. Kamilah orangnya. Kami memang bermaksud membunuh Arya Kamandanu. Dan kami tidak akan berhenti berusaha sebelum niat kami berhasil. Kau pikir mudah membunuh Gusti Arya Kamandanu?
Sebelum kalian berhasil memasuki halaman rumah kediaman beliau, kalian sudah harus berhadapan dengan prajurit-prajurit Majapahit. Tutup mulutmu, prajurit tolong. Di istana Majapahit kau boleh bersombong-sombong, tapi di sini, di tempat sepi ini, kalian akan berhadapan dengan dunia yang lebih keras, lebih kejam, dan puas. Kalian tidak bisa lagi membangga-banggakan diri kalian sebagai prajurit. Kalian harus berani bertarung menyambung nyawa. Kurang ajar. Kalian hanya berdua. Kalian tidak mungkin mengalahkan kami. Sekalipun hanya berdua, kami sanggup memotong leher kalian bagaikan sekumpulan kelinci hutan. Berdebah, maling-maling busuk. Kalian akan segera binasa di tangan kami. Hei, prajurit. Sekarang ini kalian berada di luar kandang. Sekarang kalian boleh mengukur sampai di mana keberanian dan keunggulan kalian sebagai pendekar. Tutup mulutmu. Tidak usah banyak bicara. Ayo kawan-kawan, kita sergap mereka. Bunuh mereka. Thank you.
apa yang akan terjadi kemudian dan bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.